Maaf teh, namanya siapa teh? Gak kenal. Armini. Armini. Iya. Ini mah khusus kain warna pink ya? Iya. Polos. Ya, gimana kabarnya? Baik. Baik, kenalin ya. Kang Harit di Jampang Sukabumi. Udah punya anak teh? Udah itu. Mana? Yang itu. Oh, udah gede. Mamanya, mama Anita. Oh, ini. Berarti sama cucu ya, sama neneknya itu. Barusan itu tidur? Enggak. Oh, enggak. Lagi tiduran. Tiduran dong. Mungkin agak lelah gitu. Tadi dari kebun. Gotong royong. Oh, gotong royong. Kuat juga, Kak. Bikang-bikang itu semuanya. Sama tadi Sineng Sari juga. Bareng-bareng eta. Kompak gitu ya. Satu kampung. Satu kampung. Kalau misalkan ada kerja bakti gotong royong gitu memang harus gitu. Jadi semua cewek-cewek nak bikang-bikang lah gitu ya. Cewek-cewek. Nah, ini sahabat saya sudah bertemu sama Neng Nita. Nita. Sama Neng Nita. Si Akangnya lagi kemana? Di Ciboleger, Nitas. Oh, di sana? Oh, di bawah. Gak apa-apa kan saya dokumentasikan video ya. Terima kasih. Biar saya juga nanti gak kapok lagi ke sini. Ternyata menyenangkan itu main-main di ini wisata di Baduy. Gak ini kan, gak apa, gak gaduh. Saya kan lihat dari YouTube juga nih. Iya. Asik gitu kan. Saya juga kesana ya sampai jembatan. Jadi gitu. Penasaran, rasa penasaran yang sangat besar dari sana itu alhamdulillah sampai ke sini. Alhamdulillah. Jadi bisa bertemu sama ininya warga-warga di sini. Khususnya sama bikang-bikangnya. Itu baru 3 tahunan ya? 2. Oh, 2. Oh. Simanya yang ini. Iya, simanya itu kan. Oh. Ini anaknya Teh Nita. Cantik ya. Aduh. Ini neneknya. Apa kabar, Nek? Namanya. Aduh, sarang sana minat teh. Nenek sah, namina sah, ngarana Rosma. Oh, jadi ibu na Teh Nita nya. Itu. Itu incu. Incu. Duh, cantik ya. Cantik ya. Duh, si bapaknya masih ada, Mak. Ibu. Suaminya masih ada. Oh, lagi eta sarenya. Lagi tiduran. Habis aktivitas men lelahnya istirahat. Cantik, namanya siapa? Santi. Santi. Oh, Santi. Tas dulu atau tas. Pinter. Buat jajan nanti nih. Buat jajan ya. Iya. Buat jajan ya. Udah bisa ini ngomongnya. Pintar ngomongnya. Senang dia guys. Tuh, itu anaknya. Berapa itu? Sabaraha. Tilu goceng. Iya. Pernah mau beli oleh-oleh. Harus. Yang kayak bisa kayak anu hayangan oleh-oleh mana-mana Baduy sini. Benar. Tinggalan tinggal orang tuh gitu. Ini terbuat dari apa teh? Batok juga. Oh iya ya batok ya. Bagus ya teman-teman. Nomor berapa itu, Bang? Saya bawa. Iya, nomor 42. Nomor 42 coba. Saya ini nomor 42, Kak. Dia jarang enggak? Dia jarang enggak bisa. Bisa. Tapi lebih aku dulu nggak ngerti kan. Ada juga buat itunya gantungan kunci 1, 2 ya. Kan sepasang teko sama itu buat kocek-koceknya bu itu mah padu dan oh iya campur rokok full.
Itu mah itu nya jambenya. Kalau satu pasangnya 80. Oh gitu ya. Heeh. Apa ini? Namanya? Oh iya. Oh, ada tulisannya. Oh iya, Baduy. Jangan kantongan teman-teman. Ini dia apa ini? Badak juga sama. Oh, watak juga teman-teman. Itu ada huruf itunya, huruf huruf C. C, C apa kan? C itu cinlok. Cinta. Heeh. Satu lagi saya beli tiga gelang yang saya minta gelang. Tiga lagi dicampur sama kulit terus beli tiga aja ya tiga ini bed jad enam ini aja. Borong aja kan, mantap. Nah ini oleh-oleh dari Baduy. Nanti kalau pulang kalau nanyain oleh-olehnya ini diganti ya. Benar. Ada mah Baduy nih, Baduy ya di sini. Kalau ini yang putih-putihnya ini dari apa ya? Cat. Ini cat. Cat apa cat? Emang dari cat kayu atau apa teh? Ini yang putih-putihnya teh? Namanya. Tapi asli dari ini dari alam gitu. Oh, ternyata dari kit ek. Bukan ini, asli dari alam ini. Nah, pakai getah karet. Ada khusus. Oh, ada khususnya ya. Apa untuk ini doang? Oh, iya gitu. Oke, okay, lumayan buat bagi ini. Teh haturnya atas waktunya. Heeh. Sudah berapa menit? Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kunjung lagi ke sini.